Pada hari ini Jumat 4 Februari 2022 bertempat di Hotel Sariater Kota Bandung, Jawa Barat, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan audensi. Adapun tujuan audensi tersebut pertama-tama melaksanakan silaturahmi serta memamparkan program-program ke depan dalam rangka ikut serta menegakkan supremasi hukum terutama dalam pendampingan sesuai dengan tugas dari advokat. Kegiatan ini diterima langsung oleh Komisi 1 yang hadir anggota dewan tersebut B di antaranya Sunaria, Haji Inen, Wahyu, Heli Nami. Hal itu disampaikan Arif Safariadi SHMH selaku Ketua DPC Himpunan Advokat Pengacara Indonesia Kabupaten Bandung Barat kepada Berita 7. Baik, saya akan menjelaskan tentang audien terhadap DPRD Kabupaten Bandung Barat, terkhusus buat Komisi 1 Hukum. Kami akan mengadakan audien ini dengan jajaran tim daripada DPC, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia Kabupaten Bandung Barat, yang mana di sini alhamdulillah diterima dengan baik dan direspon baik oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, sehingga di sini akan kami meneruskan tentang adanya keberadaan api di Kabupaten Bandung Barat tersebut. Oke. Terus alhamdulillah buat hasil audiensi yang tadi digelar atau dilaksanakan buat pihak Komisi 1 khususnya dan umumnya buat dewan komisi yang lain sangat merespon sekali dengan keberadaannya Himpunan Advokat Pengacara Indonesia di Kabupaten Bandung Barat. Kedepan adalah kami dari jajaran APH, aparat penegak hukum termasuk APH di empat pilar itu, kami akan selalu bergandeng tangan dengan jajaran HAPI dan akan bersosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung Barat, terkhusus 16 kecamatan, 165 desa. Akan memberikan bantuan-bantuan hukum dan akan memberikan semaksimal mungkin. Demikian. Untuk keberadaan HAPI, dikarenakan HAPI di Kabupaten Bandung Barat ini memang keberadaannya boleh dikatakan baru, sehingga mungkin untuk bersosialisasi akan lebih dikedepankan daripada untuk pemahaman-pemahaman hukum terhadap masyarakat yang ada. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Adapun susunan pengurus Himpunan Advokat Pengacara Indonesia Bandung Barat, Ketua Arif Safariadi, Sekretaris Sopan Septiania SH, Komite Organisasi dan Kaderisasi Budi Ginanjar SH, Komite Baptuan Hukum dan Advokasi, Muhammad Rapli Perdiansa SH, Yayat S. Wawor SH Komite Investigasi, Lutfi Pradana SI Kom Bidang Politik Hukum. Dengan telah laksanakannya audiensi ini berharap penegakan hukum di Bandung Barat semakin baik dan warga dapat mendampingan hukum secara profesional. Dari Kabupaten Bandung Barat, Tim Kontributor Berita 7,